1 Gorawira Madya Jala. Hormat senjata. Tegak senjata. Gerak. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia. Keputusan Panglima TNI nomor Kep 329 3 Romawi 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Panglima Tentara Nasional Indonesia menimbang, mengingat, memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Panglima TNI tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagai berikut. Nama Yos Suryono Hadi, pangkat Laksamana Muda TNI, jabatan lama dan Seskoal, jabatan baru Pangko Armada 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2024, Panglima TNI tertanda Agus Subianto, SEMSI, Jenderal TNI. Pengambilan sumpah jabatan. Saudara Laksamana Muda TNI Yos Suryono Hadi, apakah saudara beragama Islam? Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Islam? Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja. Dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah prajurit.
pelaksanaan serah terima jabatan. Penyerahan pataka Komando Armada 1 Gora Wira Madya Jala kepada Inspektur Upacara. Penanggalan dan penyematan tanda jabatan. Penyerahan pataka Komando Armada 1 Gora Wira Madya Jala oleh Inspektur Upacara. Penandatanganan fakta integritas dan berita acara serah terima jabatan.
terima jabatan. Laporan resmi serah terima jabatan Panglima Koarmada 1 saya terima. Kembali ke tempat. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Sebelum saya sampaikan amanat, saya ingin mendengar dan ingin melihat bagaimana semangat prajurit dan pegawai negeri sipil yang mengikuti upacara sore ini. Jalan Fafa! Jalan Fafa! Jalan Fafa! Terima kasih. Yang saya hormati Pangkogabwilhan 1, yang saya hormati Danjen Akademi TNI, Komandan Pusidrosal atau yang mewakili, yang saya hormati Laksamana Muda TNI Ahmad Wibisono, SE CRMP, sebagai Asrena Kasal, yang saya hormati Panglima Koarmada 1, Panglima Koarmada 2, dan Panglima Koarmada 3, Kepala Staf Koarmada RI, yang saya hormati Pangkolilamil dan Kormar Pangdam Jaya atau yang mewakili, Kepala Staf Divisi 1 Kostrad Pangkoop 1 atau yang mewakili, dan Sesko AU Dirpol Airut, yang saya hormati Porkopimda Provinsi Kepri, yang saya hormati Pejabat Kemaritiman Jakarta, yang saya hormati para pejabat utama dan satuan, Komandan Satuan Pelaksana Koarmada RI, Kepala Staf dan Guspurla dan Guskamla, dan para Komandan Lantamal Jajaran Koarmada 1, para pejabat utama, Kasatker, Dansat, dan Lanal Jajaran Koarmada 1. Yang saya hormati Ketua Gabungan Jalas Nasri Koarmada RI, Ketua Daerah Jalas Nasri Koarmada 1, 2, dan 3, beserta pengurus, para mitra kerja Koarmada 1, para perwira, bintara, tamtama, serta pegawai negeri sipil yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir pada acara serah terima jabatan Panglima Koarmada 1 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin dan peserta upacara yang saya hormati,
baru saja kita saksikan bersama serah terima jabatan Pangku Armada 1 dari Laksamana Muda TNI Ahmad Wibisono SECHRMP kepada Laksamana Muda TNI Yos Suryono Hadi MTR Han MTR Opsla CRMP. Serah terima jabatan di lingkungan TNI Angkatan Laut pada dasarnya merupakan suatu proses dan dinamika organisasi yang senantiasa terjadi. Peristiwa ini terkait erat dengan proses pembinaan personel yang dilaksanakan secara berkelanjutan, yang tentunya memiliki tujuan mendinamisasikan kondisi organisasi dari waktu ke waktu agar memiliki kinerja yang semakin baik dan dapat menunjukkan eksistensi serta performa positif sesuai tugas, peran, kewenangan, dan tanggung jawab yang diberikan. Di sisi lain, serah terima dan penyerahan jabatan juga merupakan salah satu kesempatan sekaligus peluang bagi para perwira untuk mengemban kepemimpinan dan kemampuan manajerial guna mewujudkan kinerja organisasi yang lebih mapan dan dinamis. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Laksamana Muda TNI Ahmad Wibisono SECHRMP atas dedikasi dan karya nyata yang telah Laksamana tunjukkan selama mengemban tugas sebagai Panglima Koarmada 1. Demikian juga kepada Nyonya Ita Wibisono, saya ucapkan terima kasih karena Ibu telah memberikan dukungan dan perhatian penuh sehingga tugas-tugas khususnya organisasi Jalas Nasri di Koarmada 1 dapat terlaksana dengan baik. Berikutnya, saya ucapkan selamat kepada Laksamana Muda TNI Yos Suryono Hadi, MTR Han, MTR Opsla, CRMP, sebagai Panglima Koarmada 1. Saya yakin dengan latar belakang penugasan, pengalaman kerja, dan bekal kompetensi, Panglima akan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Penekanan dari saya selaku Pangku Armada RI. Pertama, tingkatkan keimanan dan ketakwaan serta teruskan program yang sudah direncanakan dan dirintis oleh pejabat sebelumnya. Kedua, pegang teguh Trisila TNI Angkatan Laut, Sabta Marga, dan Sumpah Prajurit. Tiga, tingkatkan soliditas dan sinergitas baik intern TNI Angkatan Laut, TNI AD, TNI AU, dan Polri serta pemerintah daerah maupun dengan instansi lainnya. Ciptakan bahwa kehadiran prajurit Koarmada 1 dimanapun bertugas harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kelima, ciptakan prestasi mulai dari hal kecil yang merupakan representasi dari kecintaan terhadap satuan serta tanggung jawab dengan indikator tidak ada pelanggaran, cinta kebersihan, kerapian, tempat kerja, dan asri, menciptakan prestasi yang bersifat profesional di semua bidang dalam rangka penguatan pada penguasaan tugas pokok Koarmada. Keenam, jaga kesehatan dan selalu pelihara kesemaptaan jasmani. Tujuh, berlatih dan teruslah berlatih sampai memenuhi standar kemampuan prajurit Jalasena yang memiliki naluri tempur yang tinggi. Manfaatkan semua sumber daya yang ada. 8. Awaki dan kembangkan teknologi kemampuan sistem senjata armada terpadu atau SSAT dalam setiap tugas UMP dan UMSP. 9. Pertahankan semangat jiwa militansi. Teknologi adalah alat, tanpa jiwa militansi perjuangan dalam mencapai Jalas Pepa Jaya Mahe tetap menjadi modal kekuatan kita dalam menjawab tantangan ke depan yang lebih kompleks. 10. Berikan kesejahteraan yang sepadan bagi anak buah.
11, pastikan reward dan punishment bagi anak buah berjalan agar bisa membedakan siapa yang berhak mendapatkan reward bagi anak buah yang berprestasi, dan kita hukum anak buah yang melakukan pelanggaran. 12, atasan harus dekat dengan bawahan. Untuk itu laksanakan jam komandan agar anak buah tidak keliru dalam menjalankan tugas, dan berikan santiaji supaya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Serta yang lebih penting adalah bagaimana memberikan contoh keteladanan atas atasan bagi bawahannya. Selamat bertugas dan teruslah berkarya. Jadilah prajurit Jalasena yang senantiasa tangguh di atas gelombang samudra dan menang bertempur di segala medan laga. Satukan kekuatan laut Nusantara. Hadirin dan peserta upacara yang saya hormat, sebagai penutup, marilah kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar selalu berkenan memberikan kekuatan, petunjuk, dan pelindungan kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian dengan kualitas yang lebih baik kepada TNI Angkatan Laut, TNI, bangsa, dan negara yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Eka pada Banda, Jalan Nusa, Jalan Sepa, Jalan Sepa, Jalan Sepa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Selesai. Kepada Pataka Komando Armada 1 Gorawira Madya Jala. Kepada Pataka Komando Armada 1 Gorawira Madya Jala, hormat senjata! Tegak senjata! Gerak! Hadirin disilahkan duduk kembali. Upacara serah terima jabatan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih atas pelaksanaan. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Thank you.
upacara. Istirahatkan pasukannya. Istirahat di tempat. Saja telah dilaksanakan serah terima jabatan pangku armada 1 dari Laksamana Muda TNI Ahmad Wibisono kepada Laksamana Muda TNI Yos Suryono Hadi yang dilaksanakan di Markas Pondok Dayung Jakarta. Seperti armada 1 ini punya beberapa pangkalan dan Pondok Dayung adalah merupakan salah satunya. Sebagaimana kita ketahui bahwa serah terima ini sudah merupakan normatif ya, peremajaan organisasi di mana Pangkal Armada 1 ini sebetulnya sudah mendului jadi Asrama Kasal. Dan Laksamana Muda TNI Yos Suryono ini dari Komandan Seskual. Dan beliau ini memang sudah dari berbagai penugasan yang sudah banyak teruji di lapangan sejak muda di armada, sehingga penilaian dari pemimpin beliau layak untuk menjadi pangku armada 1. Mungkin itu sebagai pembuka. Silakan. Antisipasinya apa dari TNI kita yang ada di Natuna Utara, Pak? Itu pertama. Yang kedua, baik. Pak, mungkin apakah alutsista kita memadai sih, Pak, untuk yang di sana, untuk yang berpatroli di Natuna Utara? Apa penguatan seperti apa sih yang dibutuhkan ke depannya untuk menjaga Natuna Utara itu, Pak? Terima kasih. Ya. Ada beberapa yang saya tangkap tadi beranjak dari kejadian layang Filipina yang bentrok dengan Coast Guard-nya China. Nah, sebetulnya kita kan bukan termasuk negara Kleman State. Jadi sebetulnya ya kita tetap memberikan penguatan di wilayah kita sendiri. Mulai dari bagaimana penamaan Laut Natuna Utara sendiri kan tidak termasuk LCS. Tidak mengklaim bahwa itu adalah LCS. Itu masuk di wilayah kita sendiri. Yang kedua, tentu penguatan pertahanan di bidang Angkatan Laut. Setiap hari pasti ada KRI dan pesawat udara yang akan melaksanakan patroli. Dan sebetulnya konflik laut Cina Selatan ini belum kepada konflik militer. Jadi yang di layer pertama itu adalah kapal sipil. Karena tadi kapal Cina juga mengedepankan Coast Guard, maka Indonesia pun mengedepankan Bakamla. Dan kita ada di layer kedua, jadi membackup untuk Bakamla karena sebetulnya permasalahan ini masih permasalahan di antara para negara Kleman State. Kita hanya memberikan penguatan, ya, ke depan tentu namanya TNI, ya, kita terus membangun bagaimana kekuatan kita bisa lebih kuat ditinjau dari kuantitas, ya, kualitas termasuk pangkalannya juga. Jadi sekarang tidak ada provokasi apapun ya, Pak, yang di perbatasan itu. Dengan kita tetap tidak ada. Baik-baik saja dengan kita. Ya. Ada lagi? Untuk ini, Pak, yang mudik kapal perang itu. Mudik, Pak. Ya. Jadi sebetulnya Bapak Kasal ya sudah menyiapkan kapal jenis LPD yang berangkat nanti dari Jakarta rute Semarang kemudian Surabaya kemudian sebaliknya juga
kembalinya Surabaya, Semarang, Jakarta. Nah, nanti bagi para pemudik yang menggunakan motor, ya, itu gratis. Kuotanya berapa, Pak? Kecuali motor listrik. Motor listrik katanya nggak bisa. Muatan kurang lebih sampai 500 motor ya. Kalau orang lebih. Ada yang mau kembali ke Semarang atau Surabaya? Ikut-ikutan aja, Pak. Boleh, boleh. Buka puasa di laut. Pak, ada yang tanya juga, kapan diberlakukannya yang menuju Sumatera? Kan ini cuma daerah Jawa aja nih, Pulau Jawa. Nah, yang ke Pulau Sumateranya? Nah, ini biasanya dihitung dari mayoritas. Karena biasanya itu diantar Jawa itu sendiri. Kalau misalnya ada yang minta, mungkin kita akan siapkan. Dan itu biasanya, kalau ini kan KRI nyiapkan dari inisiatif dari Angkatan Laut. Nah, biasanya kalau ada permintaan dari luar, itu dari Kementerian Perhubungan. Tapi sekarang ini sudah nggak ada lagi permintaan, berarti semua sudah terpenuhi sarana angkutan dari Kementerian Perhubungan. Terima kasih, Pak. Sudah cukup. Sudah cukup. Masih. Terima kasih. Terima kasih, Bapak.